Soekarno dari mukanya aja udah beda. Bandara di Bali. Charma yang betul ya. Yes. Di Pernogo. Di Ponegoro. Ponegoro. Bakal bikin challenge tebak pahlawan Indonesia. Kak, kenapa sih kita harus kenal sama pahlawan Indonesia? Karena jasa pahlawan kita deh, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, dan kita bisa merasakan sebagai rakyat yang merdeka. Oh, begitu. Nanti Bu Ma kasih tunjuk gambar pahlawan, nanti kita tulis ya. Nanti kita tunjukin jawabannya apa ya. Kalau yang benar nanti akan dapat poin. Yes. Ayo kita mulai. Ini buat itu enggak? Enggak boleh nyontek. Iyalah enggak boleh nyontek. Contek dong. Oke. Ini gambar pertama. Teman-teman juga bisa nebak ya. Kalian juga bisa nebak ya, kalian bisa tulis di komen, tapi enggak boleh nyontek loh, enggak boleh kalian nebaknya pas kita udah nebak ya. Oke. Okay. Belum selesai. Gambar pertama, ini gampang banget ya. Mulai dari paling gampang. Oke. Tunjukkan jawaban Anda. 1, 2, 3. Iya. Iya. Bapak Insinyur Soekarno. Bener banget. Ini ya. Presiden kita yang keberapa? Ke satu. Juga dikenal sebagai Bapak Proklamator. Oke, yang kedua. Ya. Udah, jawabannya satu. Dibuka 1, 2, 3. Ini adek kok kayak gini. Oke, Muhammad Hatta. Atau lengkapnya yes. Muhammad Hatta ya. Maaf ya guys, lagi hujan ya gengs. Muhammad Hatta ini apa? Wakil presiden waktu itu ya. Bapak Soekarno sama Bapak Hatta ada di ini dia ada berdua. Lihat terus ya Allah. Maafin ya Pak. Itu wakil presiden yang pertama, Oke. Dan jadi bandara apa? Bandara Jakarta. Bukan Jakarta, di Tangerang itu bandara internasional Bang. Oke, next babak ketiga. Siap 1, 2, 3. Easy. My name is full name enggak? Ya, kalau bisa tahu full name ya full name. Ada yang sama full name. Gimana sih ingat tapi? Oke. Siap? Siap. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke. Ibu Raden Ajeng. Raden Ajeng, lupa DT tapi ingat gimana? Raden Ajeng Kartini, nama lengkapnya. Oke. Next round, babak keempat. Hapus dulu. 1, 2, 3. Nah itu gini ya. Maaf ya kayak gini guys. Kalian juga tebak ya di rumah ya. Oke. Iya. Tahu ini ada ini kalau salah nulis ya udah gimana? Tapi ada yang ingat itu. Oke. Oke. Jawabannya adalah 1 2 3. Di Pernogo. Di Ponegoro. Ponegoro. Di Ponegoro. Enggak ada tapi ada lupa yang gimana?
Diponegoro, ro, tambahin ro, ro, kurang ro ya Charma, Diponegoro. Charma nulisnya Diponegoro. Diponegoro, Dipo, Dipo, Pangeran Dipo. Ini Cakera sama Charma tahu namanya tapi nggak tahu cara nulisnya nih, salah nulisnya. Jadi nulisnya Diponegoro biasa aja, Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Yang ini uang 5.000. Apa? Oh iya iya, uang 5.000 ya. Oke. Okay, guys. Ini hujan, jadi maaf ya pada suara berisik hujan gitu ya. Soalnya ini kayak deras banget, ada petir segala dan itu kayak gelap banget sekarang kalau masih siang. Tapi kelihatan kayak jam maghrib. Ya, ada petir ya, guys. Kita enjoy aja vibe hujannya ya. Oke. Okay. Hujan udah selesai. Sekarang sudah terang benderang. Ya, dan kita akan lanjut. Babak kelima. Oke. Okay. Langsung aja. Iya, langsung aja. Sudah. Oke. Okay. 1, 2, 3. Jawabannya Tia ya, cut nyamut Tia dari Aceh. Aceh. Oke. Okay. Oke, okay, next. Iya, yang betul. Cocok. Charma ya. Guys, Jenderal Sudirman. Kira salah. Oke. Okay. Oke. Okay. Jenderal Sudirman. Kok di Sutomo ya? Next. Oke. Okay. Jawabannya. Itu tadi. Nadin. Yes. Yes. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Dah. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Okay. Timura. Kok tiga dua? I don't know. Is it double T or not? Oke. Okay. Gak perlu itu ya, seingatnya aja ya. Oke. Okay. Dan jawabannya ada 1, 2, 3. Ini adalah gambar dari tokoh pahlawan nasional dari sama dari sama Kapten Patimura ya. Marta, yang nama lengkapnya Charma Marta Kristina Tiahu. Ya tadi aku pengen nulis Marta Kristina tapi takut salah kan. Jadi tadi pengen tulis Kristina. Oke, okay, berarti Charma yang betul ya. Yes. Ini Kaira kayaknya udah lupa-lupa nih pelajaran sejarahnya nih. Udah lama nggak belajar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, okay, Dewi Sartika. Lol. Betul, asalnya dari Bandung. Jadi Dewi Sartika ini yang memperjuangkan sama-sama Ibu Kartini yang memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia waktu itu, ya. Next. Silakan dibuka jawaban Anda. 1, 2, 3. Tuanku Imam Bonjol. Ya betul, Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Next. Oh. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan jawabannya adalah. Kakak lupa itu benar nggak juga nggak tahu dan malah nggak dijawab jadi udah kakak terus Arno gitu. Kok masa Soekarno dari mukanya jauh udah beda. Wih, keren Charma. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, betul Charma. Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan juga. Hari lahir Ki Hajar Dewantara itu 2 Mei
dijadikan sebagai hari, iya, sebagai hari pendidikan. Wah, Bumi sama kayak bulan tadi. Ya, jadi wanita ya, Kak. Oke. Ya ampun. Oke, next. Next. Kok Soekarno sih? Enggak tahu ini. Yuk, kok kasih grup. Dari Sulawesi Selatan. Ya, dari kayak awal hurufnya gitu atau akhirnya? Awal dan akhir. Salah ya, jadi kayaknya tadi Sabang atau Aceh atau kayak 1, 2, 3 Sultan Selatan. Mana dia? Si Sulawesi Selatan. Oh, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Oh. Gitu. Oke. Okay. Oh. Enggak tahu deh. Hintsnya adalah Muhammad. No. Bandara di Bali. Oh. Dari Bali, makanya dibikin jadi bandara, nama bandara di Bali. Eh. Tah. Coba. Oke. Okay. Udah ya. Udah dikasihin, kalau masih salah udahlah. Satu. Enggak ada. Oke, ngurah rai. Tapi ya namanya Ki Gusti, coba kesiniin jawabannya. Jawabannya adalah Ngurah Rai. Ya, tapi nama lengkapnya adalah I Gusti Ngurah Rai. Kenapa enggak masuk di sana deh? Kecil-kecil ini. Kelihatan, kelihatan. Next. Oke, okay, sudah? Dah. Dan jawabannya dibuka adalah Bung Tomo atau nama lengkapnya Sutomo. Betul, kira cara sama. Panggilannya Bung Tomo. Oh, okay. Surabaya. Surabaya. Oke. Okay. Next. Ini nggak tahu deh. Udin kalau nggak tahu gitu. Oke. Okay. Hint. Hintnya apa ya? Tomo. Ingat-ingat. Dari apa? Risa nggak tahu. Ini dari Sumatera Utara, Toba, Raja Toba zaman dulu. Harusnya tahu orang kita orang Bat. Cuman aku tahu lah, enggak tahu. Oke, silakan open jawabannya. Mari ya. No. Oke, nama cara betul tapi salah. Namanya bukan Singaraja. Si Singamaraja. Oh, ini ingatnya Singamaraja doang. Nama ininya Si Singamaraja. Si Singamaraja. Itu dari Sumatera Utara. Tapi ada ingatnya Singaraja. Okay. Ya, agak dikit benar lah ya. 50%. 50%, jadi nilainya setengah. Oke, okay. Next. 17. 18, 19, 20. Gak tahu ya. Tahu ya? Tahu ya? Hin, ini pendiri organisasi Islam Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Ya, nanti nulisnya jangan-jangan nama surat pula. Surat apa? Dah. Buka. Enggak tahu ya? Kok pihak aja? Gak, jadi mantarnya yang tadi yang gak kamu jawab Soekarno. Lihat-lihat jawabannya, mana Al Hasanuddin, kok nama surat beneran? Mana, bukan. Guys, ini aku gak tau, soalnya itu bukan-bukannya kayak namanya Ki Hajar gitu. Bukan. Salah ya dua-duanya, gak ada yang tahu. Namanya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Oh. Oke. Semakin ke belakang semakin susah ya. Makanya di depan aja gampang karena umum biasanya kita lihat, sering kita lihat. Next. Hin. Dari letter jam dari kalau dari letter dari akhirnya W akhirnya. Rang. Awalnya. Letternya satu alfabet. Ini dulu sama-sama waktu perang di Diponegoro. Jadi barengan. Tuh, berarti inget alis matanya itu. Lupa namanya. Gak tau ya, kayak tau bener kok gak.
Tapi hanya akan seingat-ingat orang aja yang kayak nama shortnya gitu. Jawabannya adalah buka. What is that? Dewi. What Dewi? Dewi apa? What Dewi? Dewi aja kami itu kayak semua. Ini namanya Nyi Ageng Serang. 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 Jadi ya. Jadi zaman waktu perang di Diponegoro, salah satu pahlawan yang waktu itu barengan berjuang itu bersama Nyi Ageng Serang. Oke. Okay. Next. Enggak ada yang tahu ya, salah. 19. Aduh kok tambah susah ini. Which one? Asia Tuhir, tapi kayaknya tuh yang benar oke. Nah ini kalau tadi pendiri Muhammadiyah, kalau ini pendiri Nahdlatul Ulama. Mungkin Pak Ero tahu. Tahu? Enggak. Ya udah oke. Okay. Pas? Pas. Oke, okay, ini teman-teman gambar pahlawan nasional intelektual muslim Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi besar Islam Indonesia. Next, terakhir pahlawan nasional yang ke-20. Oke. Okay. Tahu. Ini dari Asia juga. Oke. Okay. Buka jawabannya adalah Maria Hu, Nyi Ajeng Hu. Gak tau ya, bilang-bilang ngasal. Ini bukan nama panjang. Iya, bukan nama panjang, tapi ini bukan Ibu Maria juga dan bukan ibunya Ajeng. Ini namanya Laksamana Melahayati. Melahayati. Dia tuh dulu Panglima Laksamana, Panglima Tinggi Angkatan Laut perempuan pertama. Keren kan? Girl boss. Oke. Okay. Jadi dari Aceh ya. Dari Aceh tadi barengan siapa aja? Ada Cutnya Slin sama Cut Putia. Dari Aceh banyak. Ininya pahlawannya. Oke. Okay. Berarti no. Enggak ada yang betul ya. Oke. Okay. Kira sama Carma ini ya. Next harus dibelajar lagi ya karena masih banyak pahlawan-pahlawan kita tuh yang harus kita tahu, harus kita kenal ya. Kalau nggak salah ada 163, 163 ya. Terakhir pahlawan di Indonesia yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Ini masih 20, masih berarti masih banyak yang belum kita tahu. Oke, okay? Next belajar lagi ya Kera sama Carma. Oke, Ma. Ini untuk pelajaran kita. Oke, okay, challenge kita hari ini pemenangnya adalah. Dereng. Carma. Yes, coy. Oke. Okay. Teman-teman ada ide gak buat video atau challenge yang ada pelajaran-pelajaran yang gitu? Komen di bawah ya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton.